Jadi tuan-tuan, sebenarnya nama saya ni Salim bin Ibrahim. Nama glamour yang macam mana Tuan Pengerusi tadi beritahu, D.R. Sam. Dulu dia campur ada Rasputin pula. Allah, 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 astagfirullah. Sekarang kita tinggal sikit Rasputin tu, kita tahu D.R. Sam saja. Jadi apa mana D.R. Sam? D.R. Sam ni, D.R. dua rakaat. Allah. SAM selesai all masalah. Oh, masya Allah, masya Allah. Apa dia? Dua rakaat selesai all masalah. Jadi inilah saya ni nak pergi, mata-mata nak beritahu lah, nak ajak-ajak. Pertama saya nak beritahu pada diri saya lah, yang lemah ni, wahasanya D.R. Sam ni sebenarnya ni lah, dua rakaat ni. Yakin dengan dua rakaat ni dapat selesai segala masalah kita. Untuk apa? Bukanlah nak membangga-bangga tentang nama D.R. Sam tu, tapi nak beritahu tentang makna, apa makna tu. Nak galakkan supaya seluruh masyarakat ni, seluruh kita ni semua kan, nak datang kepada apa? Nak datang kepada solat. Hari ni kita bukan apa, hari ni kita kebanyakan kita semayang ni mungkin sebab adat. Betul tak? Mak bapak semayang, kita pun solat. Mungkin kita solat ni sebab ditugaskan kan? Tapi sebenarnya kita nak yakin ni solat ni kan? Sebab apa? Memang dulu dalam dunia ni semua kita ni ada masalah. Betul tak? Siapa tak ada masalah? Cuba angkat tangan. Macam siapa pun berani yang katakan kita semua dia ada masalah, macam-macam masalah, betul tak? Jadi Allah bagikan kita solat ni untuk apa? Untuk selesai yang masalah kita. Allah sendiri beritahu kan, mafhumnya lebih kurang, kalau apa-apa musibah apa akan datang, apa masalah datang, pertama Allah perintah kita suruh apa? Sabar. Lepas sabar, solat. Solat ni besar lah dia punya afiat dia kan. Jadi ni nak kita nak belajar-belajar yakin. Mai apa pun dua rakaat solat. Mai kita tengok kisah-kisah orang terdahulu, seperti orang sahabat-sahabat dulu. Bayang tu, satu seorang sahabat ni, dia balik rumah, Tuan Haji, balik rumah dia tanya isteri dia, yang ada makanan nak kat rumah kita ni? Tak ada bang. Hari ni kalau kita balik rumah, kalau kita tanya yang rumah kita ada makanan tak? Tak ada bang. Apa kita buat? Haji? Kan? Kita akan terus pergi ke pasar. Kan? Cuma kalau kita tak ada duit ketika itu, apa kita buat? Kalau kita tak ada duit, kita akan pergi pinjam duit. Betul? Ataupun kita pergi berhutang. Ada pula apa dia? Apa ni? Buku apa? Buku apa? Macam tau ya, buku 35 kan. Tapi sahabat ni dia yakin, dia yakin dengan semayang ni dapat pertolongan Allah. Maka dia pun pergi semayang dua rakaat, minta pada Allah yang memberi rezeki. Balik rumah tanya isteri dia, yang ada makanan? Tak ada lagi bang. Mana dia cakap belum mai lagi, tak ada lagi. Dia pergi semayang lagi dua rakaat. Dia kata, ini semayang aku mesti ada silap mana-mana. Dia pun semayang balik-balik, tanya lagi isteri dia, kan, ada makanan? Tak ada lagi. Kalau kita lah buat macam tu kepada isteri kita, agak-agak apa isteri kita beritahu? Abang ni pekak lah, tak dengar lah. Cek cakap tak ada, tak ada lah. Tapi isteri dia pun faham. Dia cakap apa? Belum mai lagi. Belum, pertolongan belum mai lagi. Maka dia pun sembahyang lagi dua rakaat. Riwayat mengkata ada yang 6 rakaat, ada yang 8 rakaat. Dia balik balik rumah dia, tiba-tiba hisa gandum dia berpusing. Allah, 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 Allah. Dulu-dulu punya rumah, saya ingat lagi zaman saya 60-an dulu, kita punya rumah semua ada hisa gandum. Tok-tok kita buat apa?
bedak sejuk, betul tak? Siapa ada zaman tu kan? Tok kita, saya ingat lagi tok saya dah buat bedak sejuk, bedak sejuk. Dalam tu time-time dulu makcik nak mana ada make up-make up tu, semua pakai bedak sejuk lah sebelum tidur. Bangun pagi tengok muka berseri. Kisah gandum tu berpusing mengeluarkan gandum. Tanpa ada biji gandum, tanpa pokok gandum. Kan? Begitu banyaknya keluar. Allah, 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 Allah Akbar. Kan? Jadi dia dengan isteri dia sibuk cari apa? Cari baldi untuk nak apa? Nak apa ni mampungkan gandum tu. Keluar lagi, lagi, lagi punya banyak. Jadi dia pun berpikir, mana mai ni? Dia pun pergi tengok. Pergi buka nak tengok. Lagi mana mai? Kan? Dia buka aja tiba-tiba berhenti. Ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa itu diberitahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada wahai Ali, ni dah Saidina Ali meja. Kalau hang tak buka, dia tak cakaplah hang ni sebab apa kita kat kedai ni kita sebut hang asyik ah. Kalau hang tak buka tengok, nescaya dia akan berputar sampai dunia kiamat. Allah, 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 Allah. Kita kalau pergi sekarang, pergi umrah kan, pergi haji kan, bukan balik bawa balik air zam-zam, akan bawa balik kurang-kurang 5 kilo gandum. Ini dia. Hebatnya semayang. Siapa dia? Sahabat, orang biasa, bukan Nabi-Nabi. Pertolongan Allah mai dengan perantaraan 2 rakaat semayang. Sebab dia yakin. Hari ini sebab apa? Kita ni tak yakin. Dengan semayang pertolongan Allah SWT, banyak lagi kisah-kisah.